filem ditayangkan di Pawagam untung berjuta-juta. Persoalannya, siapakah yang lebih untung? Pihak produksi ataupun pihak Pawagam? Kami di Melodi cuba mendapatkan jawapan daripada beberapa pihak produksi dan juga pihak Pawagam mengenai perkara ini. Kau buka di siapku! Habis isi Cik Jeffrey ada dekat mana? Ini adalah win-win situation. Kita pun jangan salah faham. Apabila sebuah filem mengutip kutipan 40 juta, 40 juta tu sebenarnya kutipan sebenarnya 30 juta saja. Kerana 10% tu dia balik kepada duti hiburan kerajaan ataupun kerajaan negeri. Pihak produksi dan pihak program mendapat dalam 30 juta. Dan 30 juta tu pula dibahagi dua. Biasanya sampai habis pihak producer akan mendapat 38-40% dan pihak program juga akan dapat lebih kurang dalam 60%. Itu adalah perjanjian dalam sinema dengan pihak producer. Bila kita cakap pasal kutipan di program ni tak semestinya untung. Kerana kutipan 10 juta, 20 juta pun tak semestinya untung kerana bergantung kepada kos pendebitan. Kalau kos pendebitan sekarang ni secara purata dalam 2 juta sampai mencecah 15 juta. Itulah sebenarnya kita tengok dari kutipan di Pawagam tu adalah sepatutnya menyumbang kepada pendapatan yang terbesar untuk menampung kos pendebitan. Keduanya adalah kos pemasaran. Apabila kita nak memasarkan satu filem sekarang ni bukannya murah. Dulu-dulu mungkin kita boleh buat pemasarannya dengan harga lebih kurang RM200,000, RM300,000. Sekarang ni secara puratanya filem-filem yang mencecah puluhan juta ringgit kutipannya, perbelanjaan untuk pemasarannya melebihi RM1 juta. Jadi kos untuk pengeluaran dan juga pemasaran. Kalau sekiranya kalau kita nak mendapatkan kutipan yang baik, filem aksi dan filem animasi boleh mencecah daripada 10 juta hingga ke 20 juta. Itu adalah kos pengeluarannya dan pemasaran. Keduanya adalah kita lihat dari sudut bila kita mengeluarkan sebuah filem yang biasanya orang nak tonton pun dalam minggu 2-3 minggu yang pertama. Kalau sekiranya filem tersebut dapat bertahan di Pawagam lebih pada 1 bulan, itu dah cukup baik. Tetapi kita kena lihat apakah sebenarnya net pendapatan pula. Kerana apabila selepas tolak kos-kos yang lain-lain itu, termasuk kos pengedar. Jadi apa yang pendebit dapat? Yeah. Kalau pendebit dah keluarkan modal yang besar untuk pendebitan, pemasarannya lagi semua sekali. Jadi yang nampaknya yang mendapat pendapatan yang of course kerajaan dapat 20%, kita dapat lihat pihak pemamir mendapat kutipan secara puratanya lebih pada 50%, mungkin sekitar 55-60%, dan pengedar juga mendapat lebih kurang 10-15%. Jadi yang tinggalnya yang saki-bakinya adalah untuk penerbit. Jadi sangat kecil bagi mereka yang memulakan projek tu daripada awal sampai ke nak siapkan filem tu mungkin makan masa lebih kurang daripada 12 bulan hinggalah kadang-kadang lebih pada 2 tahun. Itu adalah satu perkara yang patut kita beri perhatian kerana mereka yang mengeluarkan filem ini bukan saja pakai duit mereka sendiri tapi mungkin dia ada pinjam duit, mungkin ada pelabur yang meletak pelaburan tersebut. Kalau kita nak tarik pelabur ni nak masuk ataupun penerbit beri insentif pada mereka untuk mengeluarkan filem ini, pastinya kita perlukan insentif yang baik untuk mereka mendapat pada penghujungnya. Kalau sekiranya filem tersebut dipasarkan, kita berharap dapat pendapatan yang paling banyak lah sebagai yang mereka memulakan projek tersebut. Saya faham pihak pemamer mereka mempunyai kerjasama dengan pengedar-pengedar antarabangsa. Kalau kita lihat filem antarabangsa juga ada yang boleh berjaya menekan panggung ini, hanya panggung menerima hanya 40% daripada kutipan minggu pertama berbanding dengan filem tempatan 50%. Ini harus kita berikan perhatian kerana filem-filem besar mereka boleh membuat tuntutan tersebut. Melodi cuba mendapatkan kenyataan daripada wakil Pawagam mengenai perkara ini. Ini jawapan yang diberikan. Kita faham masalah program dan program juga kena faham masalah producer, di mana producer sekarang ni buat filem bukan bajet murah sekarang. Cuma kita mengharapkan supaya pihak program dia boleh ambil satu langkah win-win untuk first week. Kalau dulu 40%, kita selaraskan kalau boleh bagi filem yang mengutip kutipan lebih daripada 5 juta kita buat 50% daripada minggu pertama sampai minggu ketiga. Bagi filem yang mengutip kutipan lebih 5 juta. Kalau filem tu kutipan dia teruk sangat, dia orang boleh kira macam mana. Itu bagi saya pun nyanya, program pun rugi, producer rugi. Filem-filem yang besar kutipan dia biarlah pihak program ada tolan so sikit, bagi kita kutipan 50-50 sama rata selama 3 minggu betul-betul. Kalau kita nak memperbaiki, saya rasa mungkin dari segi pihak penerbit dan pihak Pawagam boleh mereka ketepikan sedikit daripada untung mereka semua daripada pihak penerbit dan juga Pawagam dan juga daripada pihak local government yang mendapat cukai hiburan tu, untuk ketepikan sedikit duit itu diberikan balik kepada industri filem Malaysia. Jadi menjadi satu insentif kepada orang yang menerbit filem. Jadi dia macam kita dapat pertolongan daripada pihak penerbit, daripada pihak Pawagam, daripada pihak kerajaan. Jadi saya rasa kalau semua-semua tolong kan, filem Malaysia ni akan lebih banyak peluang lagi untuk mendapat keuntungan. Pihak Finas turut memberikan komen mengenai hal ini. Saya jujur, sinema membuat duit, penerbit buat duit. Dua bahagian tu yang buat duit. Sebab saya pun filmmaker, so saya tahu Pawagam membuat duit. Itu ada struktur yang ada buat masa sekarang. Ada beberapa pihak produksi yang tidak berpuas hati dengan bayaran persen dikenakan, iaitu minggu pertama 50-50, minggu kedua 50 dan minggu ketiga 60-40. Struktur tu harus dilihat balik ya, sebab it should be a 50-50 ataupun mungkin come dengan understanding dengan MAPE, dengan Sinemas, dengan PFM, dengan Finas untuk berbincang
bincang benda ni balik. Sebab Pawagam ada sebabnya, penerbit ada sebab dia. Finas ada dalam pertengahan. Sebab Finas tidak membuat apa-apa keuntungan daripada Pawagam kedua-dua pihak. It's time for us untuk berbincang dengan MAPE, Pawagam-Pawagam bekerjasama dengan penerbit untuk membantu. Sebab sekarang filem-filem kita mencecah 10 juta, 20 juta, 30 juta. Dulu sejuta dah box office. Oh, kita dah melompat dah masa tu saya ingat. Sekarang sejuta kita macam nampak kenaikan industri kita. Benda yang satu yang positif. Bila benda tu dah tukar, kita pun harus tukar dengan polisi atau struktur penyagaan antara dua pihak ni. Mungkin later kalau Pawagam tak buat duit, kita boleh tukar balik kepada struktur tu. Kenapa tak buat duit sama-sama in that sense? I have to be fair to both parts. Dalam filem ni penyagaan. Ini dah bukan kreatif. Bila pergi ke Pawagam, it's a business. We have to tengok the business side of it and hormati dua-dua pihak. Mungkin kepimpinan baru ni dapat sebanyak membantu kedua-dua pihak apa yang boleh dikatakan Dato' Haz. That is antara perbincangan antara ketiga-tiga pihak ni. Maybe let us have that meeting. We leave dari pihak PFM, benda ni penting. Pawagam pun penting. Sekarang kami ada ahli perbadanan kami berbincang dengan Pawagam, dengan MAPE. So far, MAPE membantu apa yang Finas inginkan untuk industri. Persahabatan dengan MAPE, dengan penerbit, dengan Finas sekarang is, I think, at its best. Inilah time untuk kita duduk berbincang. Mengambil masa juga. We have to be patient. Banyak dah kami laksanakan. Hala tuju untuk tahun ni, kami dah bentangkan untuk apa kebaikan dan inisiatif kami untuk penukaran dalam industri.